Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala ma'rid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi so ajma'in subhanak la ilma lana illa ma'lamtana ma innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahi illa alihi al-azim amma ba'du Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ada manaf'a fi ulumihi fi daraini amin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyura lakum. ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من إِنِّ الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائنين خائبين صدق الله العظيم وما جعل الله dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia ail imdada ai harputafsirin menafsirkan ya hu-nya ail imdada la mahala lahu minal irab enggak ada irabnya jadi dia sebagaimana menafsirkan lafaz hu-nya Artinya per, ya, pertolongan Tidaklah Allah menjadikan pertolongan itu Pertolongannya apa kemarin dah? Dikirimin ya, Seribu malaikat ya. Kemudian dikirimin Tiga ribu malaikat Kemudian dikirimin Lima ribu malaikat Illa lakum. Kecuali untuk memberitakan kabar gembira Untuk kamu ya kecuali untuk memberikan ya kegembiraan untuk kamu. Jadi Allah ya menjadikan pertolongan itu hanyalah untuk supaya kita gembira. Mereka itu gembira, begitu pula kita. Pengen gembira. Bin nasbi dengan Bin Nasri dengan ya, pertolongan. Kalau kita di sini sakit, Umpama lalu sembuh, supaya apa? Supaya gembira. Ya, sakit yang sakitin Allah, yang sembuhin Allah. Yang sakitin Allah, yang sembuhin Allah. Kok begitu? <laughs> kenapa disakitin, kenapa disembuhin? Pertama boleh jadi Allah sakitin kita ya. Padahal lagi takwa untuk apa? Ujian. Padahal lagi taat untuk apa? Ujian. Diuji. Kira-kira tetap enggak keimanannya? Tetap enggak ketakwaannya? tetap enggak ibadahnya diuji dikasih sakit ada juga orang yang dikasih sakit apa karena berbuat maksiat ditegur sama Allah Subhanahu wa taala kira-kira ya udah maksiat kira-kira uh, udah dikasih sakit lagi maksiat masih lupa enggak sama Allah <laughs> masih lupa apa enggak sama Allah kayak sekarang ini dikasih corona kira-kira <laughs> ya yang rajin ibadah masih tetap ibadah apa enggak ketika dikasih corona ibadah enggak apa enggak ibadahnya yang ikhlas ikhlas apa enggak ibadahnya kalau ibadahnya ikhlas di mana aja bisa. Di masjid bisa, di rumah bisa. <laughs> ikhlas. Enggak pakai dilihat orang. Ya. Dilihat sama Allah tuh. Di masa pandemi seperti ini. Benar enggak omongannya? Benar enggak sikapnya? Jangan jangan ngomong doang lagi. <laughs> Masuk orang mau ke masjid enggak boleh, orang mau ngaji enggak boleh, orang mau ke musala enggak boleh. Bener enggak kira-kira omongannya? Yang lihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berbuat maksiat, yang malas ngajinya boleh jadi sebagai teguran kemarin kemana aja makanya ditutup datu masjid sholat sementara <laughs> jumat sementara untuk apa menegur nah buktinya lagi nanti setelah selesai masa corona ini ya masa pandemi ini kira-kira apa hasilnya nanti Allah pengen lihat lagi yang bertakwa apa masih ter, apakah masih terus dia takwanya ya berhasil enggak ujiannya kemarin orang yang berbuat maksiat kira-kira udah sadar apa belum kita lihat nanti kira-kira pengajian penuh apa enggak <laughs> makin sepi <laughs> nanti dilihat sama Allah dan Allah akan nilai itu tidak ada satu perbuatan Allah yang tidak ada ya Tujuan- tujuannya buat kita kebaikannya. Allah pengen lihat kita. Ya. Maka oleh karena itu kita siap-siap nanti kalau pandemi ini selesai tingkatkan ketakwaan kita, jauhin maksiat, perintah-perintah Allah usahakan kita tingkatkan. Yang tadinya kita malas dengan sunnah sekarang hebatin, ya, yang wajib mah apalagi mah wajib, ya. yang kemarin makruh masih demen mulai nanti setelah ini kita jauhkan sejauh-jauhnya. Nah, nanti Allah akan lihat, Allah akan ponten kita, ponten, <gula> Allah akan nilai kita. Oh bagus nih berarti. Jangan sama aja yang kemarin sama ya sekarang sama harus lebih ningkat lebih bagus daripada yang kemarin. Kemarin nilainya tujuh sekarang delapan. <laughs> Allah tahu siapa yang ahli ibadah siapa yang enggak sebenarnya sebenarnya Allah tahu udah tahu sebenarnya Allah enggak pakai diuji ya biar formula gitu kata orang sekolahan begitu ya seperti guru ya ya sebenarnya udah tahu guru nih nilainya -nilai segini segini ya ikutin aturan aja diuji oh dia mau calon kagak naik tapi nggak apa-apa dah biar nerima kalau dia mau naik nih tapi diuji aja dah biar lebih mantap. Kalau diuji kan, ya nggak ada iri-irian gitu ya, ketahuan siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak. Makanya setelah selesai pandemi ini, nah kita harus siap lebih untuk yang lebih hebat lagi. Biar Allah nilai kita baik, bagus, biar Allah berikan kita senyum yang lebar. Maksudnya Allah ridho sama kita. Walitatma ina taskuna kulubukum bihi dan supaya hati-hati kamu jadi tenang dengannya dengan pertolongan itu. Nyawalitatma ina supaya tenang taskuna kulubukum oleh hati-hati kamu bihi dengan sebabnya sebab pertolongan itu tenang fala taj fala tajza, maka oleh karena itu jangan engkau cemas min kasratil adui, daripada banyak musuh enggak usah takut enggak usah cemas gelisah enggak usah Wakil latikum dan sedikit kamu tenang aja kalau Allah sudah tolong beres semua hmm. dikirimin malaikat beramati mereka semua tenang <tentang> aja yang penting hebatin keimanannya kepada Allah wa man nasru illa min indillahil azizil hakim dan tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah yang maha ya agung ya perkasa boleh Al-Hakimi lagi maha bijaksana. Yu'tihi Allah berikan kepadanya. Allah berikan akan dia pertolongan itu. Mayyasha'u akan orang yang Allah kehendaki. Jadi kalau pertolongan itu enggak, enggak sembarangan orang ya. Allah katakan mayyasha'u man yasha'u orang yang Allah kehendaki. Nah ini kan susah nih. Siapa kira-kira Ya. Ya. Ya tentunya pada ya orang yang Allah kandaki biasanya kalau kita apa? Orang yang patuh ya. Orang yang patuh, yang takwa akan ditolong sama Allah. Orang yang enggak takwa kayak kita gimana kira-kira? Ya bisa-bisa saja orang yang enggak ini ditolongin karena ada hal lain gitu ya. Tapi yang kuat mana? Yang takwa, yang patuh. Karena Allah itu maha pensyukur. Kenapa Allah maha membalas? Siapa yang takwa akan dibalas sama Allah. Kayak kita kan ada orang patuh sama kita, ya nurut sama kita. Kira-kira kita Bagaimana sikapnya sama dia pasti kita akan balas itu syukurnya apa patuhnya dia Allah apalagi kita sikap begitu enggak enakan suka balas bijaksana Allah lebih bijaksana makanya dikatakan tadi al-azizi al-hakim yu'tihi mayyasha tentunya Allah dalam memberikannya apa bijaksana iya masa yang seleboran dikasih yang toat kagak dikasih kan enggak iya yang toat dikasih yang selebor enggak dikasih gitu. tapi kalau Allah pengen kasih yang selebor bisa enggak bisa aja kalau Allah mau al aziz tapi Allah maha bijaksana yang taat dikasih yang enggak taat enggak dikasih Yutihi jundi Allah berikan kepadanya Allah berikan ya pertolongan itu akan orang yang Allah kehendaki dan tidaklah dengan banyak tentara bukan Yang penting takwa kepada Allah makanya di sini tingkatkan takwa kita kepada Allah patuh patuh kepada Allah patuh kepada Allah Allah suruh kita untuk melakukan yang zohir batin ya zohir batin seperti keadaan seperti ini ya kita juga disuruh apa disuruh melakukan yang yang sifatnya zohir apa ada penyakit disuruh menghindar kita disuruh juga menghindar seperti larinya kita dari macan. Kita disuruh juga usaha batin apa? Berdoa, berdoa. Dua usaha ini kita lakukan namanya termasuk patuh. Hmm. Hmm. Jadi, walaupun sedikit, tenang aja. Nanti Allah akan balas. Kita ngaji, walaupun kita umpamanya keturunan bukan keturunan ustadz, bukan keturunan kiai. Bisa jadi kiai apa enggak, kira-kira tenang aja. Kalau Allah menghendaki, yuti, imayasha. Bisa Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. jangan putus asa ya, ya orang susah babanya tukang ojek masih ya jadi kiai orang kayak gua eh enggak begitu enggak begitu hmm. Yang penting kita berusaha takwa kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin, itu ya. Hmm. nanti Allah akan berikan. Liyak to'a muta'alikun bi nasarakum. Ay liyah lika ta'rofan minal lazina kafaru bil qasri wal asri. Au yak bita'um yuzillahum bil azimati fayan qalibu yarji'u kha'ibin liyanalu ma'ra ma'uhu liak toa supaya ya untuk ya membinasakan mutalikun itu mutalik lapas liak toa binasorokum dengan lapas nasorokum eliak lika ya untuk supaya ia ya, binasakan torofan dikirimin bantuan tuh segolongan minal ladzina kafaru daripada orang-orang yang kafir dengan apa bil seliwal asri dengan dibunuh dan ditahan ini bro, pertolongannya tuh dibunuh tuh orang kafir ditahan au yakbitahum ya atau Allah jadikan mereka itu hina yuzillahum bil azimati Allah hinakan mereka dengan kekalahan kalah Allah kalahin fayan qalibu yarjiu fayan qalibu maka yarjiu kembali mereka itu pulang mereka itu ya khaibin dalam keadaan sia-sia kalah Enggak dapat apa-apa. Ko ibin. Tangan hampa. Ya. ibin. Sia-sia. Maksud tujuannya enggak tercapai. Lam yanalu maromauhu. Mereka tidak memperoleh apa yang mereka tuntut. Enggak dapat. Allah enggak berikan, dicegah. Ini adalah berupa pertolongan. Jadi, kalau begitu, apa intinya pertolongan Allah? Jadi, yang kita cari adalah pertolongan Allah. Walaupun kita banyak, ya, tapi enggak ditolong sama Allah buat apa. Ya. Sekalipun kita sedikit tapi ditolong sama Allah bahagia. Bakal sukses, bakal menang. Jadi kalau begitu yang kita cari pertolongan Allah, bagaimana supaya dapat pertolongan Allah? Cari ridhonya. Bagaimana cara cari ridhonya? Takwa. Patuhi perintah Allah, patuhi perintah Allah. Lihat kalau kita dipatuhin senang apa kagak? Senang. Itu orang masya Allah rajin banget ya. Patuh udah patuh adab lagi. Hmm. Cakep dah. Nasihatnya enggak usah pakai keluar urat. Dibilangin langsung ngerti, langsung paham. Ya, jadi sangat penting kita mencari pertolongan Allah. Tanamkan di benak kita dalam segala apapun untuk mencari pertolongan Allah. Bagaimana untuk mendapati pertolongan Allah? Jauhi kemaksiatan, jauhi apa yang Allah larang, dan laksanakan apa yang Allah perintah. Insya Allah nanti Allah berikan kita pertolongannya. Kalau Allah sudah berikan kita pertolongan, maka semua jadi mudah. Yang jauh jadi dekat, yang sulit jadi gampang. Yang keras jadi empuk, <laughs> yang berat jadi ringan, yang dalam jadi cetek, <laughs> yang tebal jadi tipis. Semuanya mudah. Kenapa? Karena yang kuasa adalah Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung dari dunia sampai akhirat, amin ya Rabbal 'Alamin.